chatan sama sama lakinya nih. Iya, ada per- tuh, ada nomor suamiku situ ya, papa. Mana HP-nya? Mana HP-nya? Mana HP-mu? Mana HP-nya? Mana HP-mu? Mana ini, Bang? Mana? Jujur lah, ini aja mana HP-mu? Ini sama Tita itu. Oh. Mana HP-nya? HP anakku. Hah? Sudah pun bisa. Kalau berdering itu dia. Ada berapa ya? Di belakang. Bibi siapa tuh? Sabu siapa tuh? Sabu siapa? Siapa? Sabu siapa? Punya siapa? Hei! Hah? Sabu Am. Hah? Sabu Amat. Siap Amat, Amat nyuruh kau? Iya. Kau sama berdua? Berdua? Iya. Tidak ikut. Iya, ikut. Hah? Enggak, cuma rekening, Bang. Iya, cuma rekening. Lu mana rekening? Lah. Video nih. Lah. Nah, kita buka satu-satu ya. Ya. Buka satu-satu ya. Wup! Oke. Alhamdulillah. 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 Ini udah. Udah, Black. Tahu turun sama ya. Punya siapa lu? Hah? Punya apa, Bang? Kita hitung ya, PT. 1 2 3 4 5 6 7 8 coba keberuntungan, Bang. 10 ya, coba keberuntungan. 11 12 13 udah. 14 15 biar aku Bang, kita harus masukkan ke mobil, Bang. Buka bal, buka men, pegang sebelah kau men, jangan diarahkan, jangan arahkan ke mobil. Berdasarkan laporan masyarakat, kami kembangkan dan kami analisa sehingga kami mengamankan satu orang tersangka bernama Haidir. Nah, berdasarkan yang kita amankan ini, kami kembangkan lagi kepada dua orang tersangka atas nama Agus dan Nasri. Nah, setelah pengembangan itulah kami mengamankan barang bukti sekitar 250 gram sabu-sabu dan 105 ekstasi. Pasal yang diterapkan yaitu pasal 114 junto pasal 112 Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup.